Hai Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mak Tok harap semuanya sihat-sihat ya. Okey, selamat bertemu kembali dalam video Mak Tok pada kali ini. Hari ini Mak Tok nak tunjuk bagaimana untuk menjahit sarung bantal mudah dua. Pada video Mak Tok yang lepas, kita telah belajar bagaimana menjahit sarung bantal mudah satu. Masih ingat tak lagi? Kejap ya, Mak Tok tunjuk. Okey, inilah sarung bantal mudah satu yang telah kita buat, yang telah Mak Tok tunjukkan macam mana nak menjahit sarung bantal mudah satu. Kenapa Mak Tok namakan sarung bantal mudah satu? Sebab ianya memang mudah. Kita cuma perlukan satu keping kain sahaja untuk menjadikan ia selai sarung bantal. Jadi Mak Tok nak bagi tahu tentang ni ya, pelapik ni. Jadi pelapik ni nampak macam tak berapa lebar. Jadi anak-anak semua boleh tambah ya, sebab pelapik yang Mak Tok ukurannya yang Mak Tok bagi cuma 5 inci. Jadi boleh tambah sehingga 7 inci supaya ianya lebar. Ya. Jadi kalau lebar, nanti bila kita masukkan bantal, bantal tu boleh disorokkan ke dalam lapik ya. Jadi tak nampaklah bantal tu dari luar. Hari ini kita akan belajar menjahit sarung bantal mudah dua. Mak Tok namakan mudah dua. Senang nanti bila kita nak bercakap tentang sarung bantal, sebab ada macam-macam design sarung bantal ni ya. Okey. Mak Tok nak tunjuk ni sarung bantal mudah dua ni, dia lebih kurang macam ni lah nanti hasilnya. Yang ni bahagian hadapan. Okey, yang ini bahagian belakang. Bahagian belakang ni ada dua keping. Jadi depan satu, belakang dua. Jadi nanti kita akan potong sebanyak 3 keping kain. Okey ya. Jadi alat-alat yang perlu kita guna sama seperti dahulu juga ya, dalam video yang pertama dulu, iaitu ini cutting board yang warna hijau ni, dipanggil cutting board. Dia buat pada getah ni ya. Okey, dan ini rotary cutter. Rotary cutter. Okey, Mak Tok memang suka guna rotary cutter dengan cutting board ni ya, sebab bila kita gunting, dia punya ukuran tu dia tepat ya. Dan kena gunalah dia punya pembaris dia ya, pembaris dia ni. Nanti kalau tak ada benda-benda yang ni, masih boleh digunting menggunakan gunting ya, pembaris. Pembaris. Yang ni satu lagi ni pen yang Mak Tok tunjuk dulu macam magic tu ya. Dia boleh hilang ya. Tulisannya boleh hilang bila kita iron. Okey, yang ni jarum. Jarum peniti ni memang kena ada lah. Dan tip ni kalau ukuran tu terlalu panjang, kita gunakan tip. Kalau pendek je, boleh guna pembaris. Seperti biasa, Mak Tok memang nak guna ukuran inci ya, sebab Mak Tok lebih suka dengan ukuran inci. Jadi anak-anak zaman sekarang ni, ukuran yang selalu mereka gunakan ialah sentimeter. Tapi tak apa ya, dalam ni pembaris ni tengok, ada inci, ada sentimeter. Ni tip ni pun ada inci, ada sentimeter. Jadi untuk menggunting kain, rasanya Mak Tok tak payah tunjuk lagi lah ya, cara nak gunting ni. Masing-masing rasanya dah tahu macam mana nak gunting kain. Jadi Mak Tok dah sediakan
kain. Tu dah sediakan gambar rajah. Gambar rajah ni. Ya. Jadi sarung bantal mudah 2. Saiz yang Mak Tu gunakan ialah saiz queen. Iaitu saiznya berapa? 20 inci kali 30 inci. Jadi nampak tak ni? Dalam gambar rajah ni, Mak Tu dah potong buat garis putus-putus ni. Ya. 25 inci dan di sini 5 inci. Garis putus-putus ni tujuan dia ialah untuk Mak Tu jadikan tempat nak memasukkan bantal. Lubang lah, maknanya lubang dah untuk bantal tu. Ya. Jadi macam mana tu? Jadi kita tengok gambar rajah seterusnya. Macam ni. Ya. Bantal mudah 2 ni kita ada 3 keping kain. Kita akan potong 3 keping kain. Yang pertama ni, kepingan pertama Mak Tu namakan A. Ini untuk bahagian hadapan, 20 inci kali 30 inci. Bahagian belakang ada 2 keping kain. B, ya, bahagian B ni 20 inci kali 26 inci. Macam mana Mak Tu boleh dapat 20 inci kali 26? Kita tengok gambar rajah pertama tadi. Yang ni 20 inci, yang ni 25. 25 ni Mak Tu tambah 1 inci jadi 26. Kenapa tambah 1 inci? Untuk jahitan. Okey. Yang bahagian C ni, kepingan C ni, bahagian belakang juga 20 inci kali 10 inci. Macam mana boleh dapat? 20 kali 10? Tengok ni. Yang ni 5 inci kali 20 ni. Yang 5 inci ni jadi 10 inci. Mak Tu tambah 5 inci lagi. Kenapa? Untuk jadi pelapik dalam je. Okey. Boleh kot? Okay. Jadi sekarang Mak Tu nak tunjuk kain yang Mak Tu sudah potong. Ya. Yeah. Yang ini adalah kain bahagian depan. Ya. Yeah. 20 inci kali 30 inci. Okey. Ni bahagian belakang. 20 inci kali 26 inci. Okey. Satu lagi bahagian belakang. 20 inci kali 10 inci. Jadi ada berapa lai? 1, 2, 3. Ada 3 helai, 3 keping lah, ya. Kain yang perlu kita potong untuk menjahit sarung bantal mudah 2. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni? Nanti bila kita ni, kita kena susun macam ni supaya kita boleh tengok, ya. Sebab kain dia ada design. Jadi seelok-eloknya kita kena lihat design ni. Okey, macam ni, ya. Design dia. Ni apa? Bunga. Nampak dia ke atas yang ni. Yang ni pun kena ikutlah ke atas. Jadi kita susun macam ni. Yang betul, ya, bahagian yang betul bertemu bahagian yang betul. Susun macam ni. Okey. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Mana atas, mana bawah. Nampak tak? Bunga ni, ni ke atas, ni Mak Tu, ya, ke atas daripada Mak Tu lah. Kalau anda semua tengok mesti nampak macam terbalik, kan? Jadi Mak Tu letak kat sini. Okey. Apa yang perlu kita buat sekarang ni ialah kita nak iron ni. Ni, ya, iron supaya senang nak jahit bahagian yang ni dan juga bahagian yang ni. Ini maknanya kepingan, 2 keping yang bahagian belakang, ya. Yang ni pun nak iron supaya kita senang nak jahit, ya. Okey, jom kita iron. Okay, kita akan iron lebih kurang suku inci kat sini, ya.
itu saya lipat besar sikit. Ini kalau terkecil sikit, terbesar sikit tak apa. Okey. Okey, ini bahagian yang kecil. Okey, ni keping lagi sama juga. Lebih kurang suku inci. Jadi yang ni kita lipat besar sikit pada yang tadi. Nanti nak tu bagi tahu kenapa besar sikit ni. Okey. Kain yang kita telah iron tadi kita akan jahit ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baru belajar menjahit, kita jahitlah perlahan-lahan ya, supaya jahitan tu kemas. Patah balik ya. Okey, memulakan dan mengakhirkan jahitan tu kita patah balik supaya dia kejap. Okey, keping lagi kita jahit juga jahit dan ya, nak lipat-lipat dah, dia dah berlipat, kita dah iron dia kan. Okey. Alhamdulillah. Sekarang Mak Tu nak tunjuk macam mana kita nak susun ya kain-kain tadi yang kita dah jahit tadi, supaya kita akan jahit pula lagi ya. Yang ni bahagian luar kain, maksud dia yang kain design yang betul lah ya. Kita ambil kepingan yang di belakang ni, yang besar ni, kita letak. Okay, sekarang kita nak kena guna pin. Ni nampak yang kita dah jahit tadi. Mak Tu guna benang warna putih ya. Macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu tak ada benang berkala-kala ni ya. Semua putih. Jadi kalau kita nak guna benang berwarna, berkala, ikut kala kain bolehlah, lagi cantik lah. Sekeping lagi ni, kita tindan dia. Letak di atas ni. Okey. Jadi kita letak pin. Yang ini, yang bawah ni tak mau dia bergerak, kita letak. Nanti dia pin. Ini. Jahit sekeliling ni ya. Tepi ni setengah inci. Keliling sampai sini. Okey. Jom kita menjahit. Okey, kita jahit ya. Mulakan jahitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu kita tengok ya, tinjau kat sini ni. Ni bahagian ni ya. Masa kita jahit, kita akan boleh, kita boleh rasa ni. Di sini kita jahit dua kali sebab di sini tempat kita memasukkan bantal. Dia kadang kita tarik-tarik ya, kain tu ya, masa nak
masukkan bantal tu, jadi kita jahit dia dua kali sampai sini ya. Sampai sini kita patah balik, kita jahit dia. Okay, jahitlah perlahan-lahan ya. Sama juga yang ni, yang ni pun kita jahit dua kali. Sambil jahit tu kita pastikan ya, ni apa, kain di sebelah atas dengan kain di sebelah bawah tu samalah ya. Ingat ya, kita ada garisan kat sini ni. Kita mata kita kena tengok garisan tu supaya jahitan kita sama lebar ni. Okey. Sampai sini agak-agak lah ya. Nak berhenti situ. Tak sampai setengah inci ni. Ya, tu. Okey. Sulat. Bila kita jahit, kita boleh rasa ya, bahagian yang di bawah ni. Kita boleh rasa ni. Ha ni. Jadi kita akan jahit lah dua kali ya. Jahit. Ha. Kita balik. Okey. Batas sudut. Nampak. Pusing. Nak sampai garisan penamat. Okey. Alhamdulillah. Kita jahit tepi. Dah jahit tepi ya, semua dah jahit tepi. Ada orang buat ni ya, dia gunting ni, gunting kat sudut ni ya. Dia gunting, tapi mak tu tak gunting. Kalau siapa-siapa nak gunting boleh ya, supaya nanti bila kita terbalikkan dia tak bangki lah dekat hujung ni, dekat sudut ni. Tapi rasanya ada masalah lah. Okey, mak tu akan terbalikkan. Jadi sarung bantal kita ni dah siap. Senang kan? Tak adalah susah sangat pun nak jahit sarung bantal ni. Mudah. Sangat mudah. Jadi bila kita gunakan 3 keping ya, kain ni sebelah depan. Ni sebelah depan. Ya, ni sebelah depan. Nak bagi daging kemas, kita kena iron. Ni ya. Iron ni supaya dia flat lah macam ni ya. Yang ni sebelah belakang. Jadi nampak tak lapik dia ni. Lebih kurang 4 inci je ya bila dah siap ni. Jom. Jadi mak tu nak tunjuk sebelah depan. Okey, yang ni sebelah belakang. Jadi sebelah belakang ni kita boleh gunakan kain yang lain ya. Macam ni dia depan ada bunga, belakang ni plain. Ya, jadi yang plain ni warnanya seakan-akan bunga kat depan ni lah. Bila kita menggunakan 3 keping kain ya untuk menjahit sarung bantal ya, contohnya di sini yang ini sebelah depan 1 keping, sebelah belakang 2 keping. Jadi kita boleh buat macam ni ya. Sebelah depan ada bunga-bunga, sebelah belakang plain, color plain. Jadi ikut kreativiti masing-masing lah ya.
Nah, jadi nampak cantik juga kan, ada combination color. Macam tu ha. Okey, jadi kan kita tengok hasil kita punya sarung bantal mudah 2. Idah ada 2 jenis sarung bantal kita belajar. Meh kita masuk. Atuk nak masukkan bantal. Jadi bila kita buat ni punya lubang untuk masukkan bantal ni sebelah tepi sikit ya, barulah senang kita nak masukkan bantal. Okay, jadi kalau lubang dia duduk tengah-tengah ni memang susah nak masukkan bantal. Ada tak kalau beli sarung bantal yang tempat nak masukkan bantal dia tengah-tengah ni? Susah kan nak masukkan bantal. Jadi itu sebabnya kita buat sebelah tepi ni, ke tepi lah sikit. Yang ni kalau nak lebar lagi ikutlah, boleh tambah ya, supaya lapik dalam ni lagi lebar sampai ke dalam sikit sini. Ni mak tu buat taklah lebar sangat ya. Okay, sekarang siap dah. Ya. Yeah. Inilah sarung bantal mudah 2. Ini nama sarung bantal mudah 2 ni mak tok je yang bagi nama ya, sebab senang nanti kalau mak tok nak refer. Lepas ni mak tok nak buat lagi satu lagi mudah 3 pula. Jadi jangan lupa tunggu video mak tok seterusnya, dan jangan lupa subscribe, like dan share video mak tok. Selamat berjumpa lagi di video yang akan datang. Mak tok ucapkan pada semua, cubalah menjahit. Jadikan menjahit satu hobi atau aktiviti masa lapang. Wan-wan, mak-mak bolehlah beri semangat untuk anak-anak atau cucu-cucu untuk menjadikan menjahit satu aktiviti masa lapang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, Matuk.